Sup teman-teman, Hari ini saya coba memberikan informasi lagi sedikit tentang bagaimana cara kita menghilangkan bunyi-bunyi yang biasanya terjadi saat kita mengendarai mobil, baik itu di pintu mobil seperti ini saya ataupun pintu bagasi belakang. Saya tadi barusan beli di Carrefour. Ini mereknya Wasco Auto Silicone Spray. Saya sudah aplikasikan di bagasi belakang dan sekarang saya coba bawa dari Carrefour ke rumah, sudah tidak bunyi lagi. Biasanya kan bunyi kresek-kresek, aduh kayak bawa becak aja, kayak bawa truk aja, kayak bawa kuasi aja, kok angkut aja nih. Padahal kan mobil pribadi, harusnya biar nyaman, enak, kita nggak ada terganggu dengan adanya bunyi-bunyi. Jadi kita fokus untuk mengendarai mobil ke depan, tidak terganggu konsentrasi kita karena adanya bunyi-bunyi. Nah, saya coba googling dan saya ketemu yang namanya Auto Silicone Spray. Kebetulan mereknya Wasco. Ini kayaknya dari Malaysia nih, tapi ada di, kita bisa dapatkan di Carrefour. Selain teman-teman cari di Carrefour, saya coba aplikasikan ke mobil saya ini ya. Ini saya kebetulan sudah buka, jadi tinggal kita lanjutkan aja sih. Ini saya letakkan ini di sini ya, biar teman bisa lihat pada saat saya mengaplikasikan. Nah, ini kan karetnya nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat karet mobil ini kalau kita enggak, kalau udah lama mobilnya sudah di atas 2 tahun 3 tahun gitu, biasanya karet ini mengering supaya tetap basah dan lengket ke bodi mobil supaya tidak goyang. Kita pakai ini biasanya akan kembali seperti semula. Sampai di bawah semuanya teman-teman, saya sudah aplikasikan ini ke mobil saya. Untuk itu mobil sudah semua dan aman. Bunyi-bunyinya saya waktu saya dari Carrefour sini sudah saya coba yang pintu belakang bagasi sudah tidak bunyi lagi. Dan saya coba aplikasi ini, kebetulan mobil yang samping-samping ini pintunya masih aman, jadi tidak ada masalah. Dan saya beli ini harganya ya 100-an dah, 100, 110, 105 kalau nggak salah, tadi 105 kalau nggak salah, saya lupa, 105 ribu rupiah untuk satu, untuk yang dia ini. Ini harganya 105.000. Kebetulan ada diskon kalau nggak salah ya, jadi ya itu rezeki saya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, untuk bisa teman-teman aplikasi alat ini bagi teman-teman, bisa teman-teman share. Kalau teman-teman suka terhadap video saya ini, teman-teman bisa like dan subscribe.
terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, see you next time lagi kita ketemu. Bye.